Ente kadang-kadang ente. Nomor 1 kata Megawati. Terima kasih Megawati. Nomor 2 habis paling sendal Fikri. Terima kasih maling sendal dibandingkan maling uang rakyat. Nomor 1 kata Muhammad Rapi. Aduh anjir, suram-suram banget dah bocilnya dah. Namanya siapa sih? Fadil Gentot, anak Fadil. Fadil anak ente kadang-kadang ente. Ya boleh kalau sete kerana boleh kita semua lah. Tere kalau pes sete kerana boleh. Tere kalau kita semua boleh kerana kerana. Hah? Belum. Tere kalau pes. Tere. Jangan sih bang. Hah? Jangan sih. Tere kalau mana? Tere kalau mana? No. Hah? Tere kalau mana sih kerana belum? Tere. Ente kadang-kadang ente. Nomor 2 bang. Nomor 2 kalau kesalah puasaku batal. Bener ya lu yang bilang ya. Nomor 2 kata siapa tadi tuh? Gila, puasanya dimain-mainin loh. Oke nomor 2 nih. Oh batal puasa lo ya. Oh, lu yang bilang sendiri ya. Nomor 3 habis nuker sendal. Yes, teori mencuri sendal guys ya. Nomor 1 kata Pak Haji. Nomor 3 kata Kaknes. Nomor 2 habis nonton iklan. Nomor 3 kata Jokowi. Nomor 3 kata Jokowi. Si Pak Jokowi. Ente kadang-kadang ente. Vincent lu ikutan pesantren kilat? Ikut, ngumpul-ngumpulin tanda tangannya ini apa yang di masjid ya, gitu. Banyak yang gak tahu nama Vincent tapi agamanya Islam ya. Ini, iya, banyak, ya, ini banyak yang pertanyaan ya. Banyak yang nanya ke gue, es Vincent tuh agamanya apa ya? Gue bilang, oh dia Muslim. Gitu. Walaupun mungkin di keluarganya ada juga yang Nasrani. Kalau lu ngomong gitu kenapa? Lu kok sok tau banget? Kan keluarga dia, kenapa lu jadi juri bicara? Ini kan gue memakili lu. Ya gak bisa dong, ini lah keluarga-keluarga dia. Tapi dia bilang tadi dia Islam. Iya, tapi kan kata siapa tuh? Tadi barusan dia ngomongin begitu. Lu kan bisa bilang tanya Vincent aja. Saya kurang mengerti. Karena tapi kan waktu itu Vincent gak ada. Bukan kapasitas saya untuk berbicara soal keluarga Vincent. Kalau agama boleh. Itu urusan pribadi masing-masing. Iya, lu gak boleh. Oh, waktu itu gue cuma mimpi. Sorry. Waktu itu gue cuma mimpi. Gue kebangun, wah ternyata cuma mimpi. Melambung tinggi, terbang tinggi. Ente, kadang-kadang ente. Tiga kata Samsudin Bahari. Kata tiga, Samsudin. Goblok Samsudin anak haram. Kita anjing anak haram Samsudin. Goblok Samsudin. Tiga kata Raditya. Raditya kamu anak haram ya. Mama papamu gak sayang kamu. Ini gara-gara si siapa tadi tuh yang anak haram tuh anjing. Samsudin. Goblok Samsudin. Aduh haram banget anjir. Satu kata Karjo lagi rebah. Oke, kita doakan bersama-sama guys, Karjo gak akan bangun dari rebahan selamanya ya. Nothing tulus. Yang penting Karjo gak bakal bisa bangun ya dari tidurnya ya. Ente, kadang-kadang ente. Aku oke. Ya, kamu kalau bisa, kamu sekarang cari boneka yang baik, boneka kebajikan. Aku nak bakar. Kau cari boneka baik di banyak itu di lantai 2. Dia marah kok. Aduh, dia marah kok, Bu. Dia kena marah, bakar aja kok. Bakar aja. Anjing. Sorry ya. Dapat. Dapat boneka kebajikan itu. Ada dapat satu. Tayo, buta. Kubu mana, Kubu? Aku belum dapat.
kunci kanan. Anjing, anjing, eh, sorry. Wah, pas kali timing. Oh, udah. Wah, cembabil jalan tuh. Maaf ya teman-teman yang umur yang belum cukup, sila jangan tengok. Tak apalah. Kita hanya menyebutkan nama-nama Mama Lia. Tak apalah. Ente kadang-kadang ente. Tebak kota yang salah akan dibakar di tempat. Polbano. Pol. Bintang melet. Bintang hantu. What the fuck? Salah tip. Ente kadang-kadang ente pedagang itu butuh perputaran uangnya cepat. Iya. Karena ada target. Iya. Artinya yang penting untung yang penting untung 2 juta, 3 juta, 5 juta lepas. Iya. Oke. Okay. Kalau gua enggak, gua minimal harus 100 juta untung baru gua lepas dan gua enggak perlu waktu buru-buru untuk menjual. Itu namanya gitu, pedagang. Beda. Tapi lu dapat untung dong. Itu namanya dagang lo. Sama gua, dong, Dri. Dan gua bukan mau jual. Itu pedagang. Kalau lu motong-motong di pasar namanya pedaging. Ah, benar. Ngerti enggak? Benar. Iya kan? Lu di air nih, gede banget, lu pedugong. Dugong. Kalau lu ngerjain rumah di daerah Sumatera Barat, namanya pegadang. Pembuat rumah gadang. Kalau lu suka di terminal, namanya pegadung. Ente kadang-kadang ente. Tahun nih kata SC 20 ulang tahun. Oke, SC ulang tahunnya semoga enggak panjang ya. Oke, next continue. 3 kata Nabil. Oke, jadiin moderator kalau benar. Oke, selamat Nabil, kamu jadi moderator pengganti NCS Always ya. Dan Nabil jadi moderator. Nabil hebat benar 3. 3 kata Nabil lagi 3. Oke, Nabil terima kasih ya moderatornya. Ngintot Nabil. Selamat tinggal Nabil. Ente kadang-kadang ente. Gue paling suka panjat pinang sebetulnya. Lo pernah enggak panjat pinang? Enggak pernah gue. Lo pernah gak? Enggak. Ya. Itu seru banget. Susah banget naik atasnya. Gak enak kok nginjek-nginjek kepala orang. Ya jangan nginjek kepalanya lah. Siapa yang suruh nginjek kepalanya? Tapi sakit tuh pundak lo. Pundak sakit tuh. Apalagi sakit lagi licin-licin gitu. Iya. Pernah ada teman gue main pondok pinang. Sini dong deket. Daerah lama. Panjat pinang. Main panjat pinang. Tapi dia gak pengen hadiahnya Ndri. Dia ngapain main? Dia cuma naik sampai atas. Terus dia turun lagi. Set. Dia naik lagi. Set. Katanya enak gitu. Wah lu gila lu, gue bilang. Sarap bukan diambil hadiahnya. Enak, ini enak katanya. Gesek-gesek ya. Gesek-gesek doang dia. Ngarepin itu doang. Aduh. Tapi digesek tuh emang enak.